di luar ekspektasi dia, maunya dia kan uminya yang jemput, udah tuh jalan kemana, beli apa, kepentok kita. Bubar semua keimpian dia itu kan. Kayak pindahan. Umi kesini beli ini, beli itu. Ya Allah, bener-bener jadi jumpa litan. Tia tuh di sini juga loh, Ri. Kamu kejar-kejaran aja sama dia. Kan hah? Lebih sayang, Pak. Iya kan? Untuk sungai itu. Ada Rafika. Rafika mah orangnya dijelajahi sama suami. Kalau gua bukan tipe orang yang mau tahu rumah orang di mana, mau apa tuh enggak. Rafika itu suaminya aku belum ini kontak. Udah ketemu doang ya rumah saya itu. Sebelum dia ngerti. Ini rumah Ida nih yang ini. Iya, saya tenda. Cerita. Aku cuma rumahnya enggak tahu yang mana. Aku yang cuma sampai sampai musola itu waktu itu ngambil bantuan. Oh. Ini kan di gang ini kan? Bukan. Iya, tim motor itu. Tanya tukang gorengan ini. Cucian bengkel. Penan motor perum guru. Ya sebelah sini. Cuma kalau si ini yang punya rumah ini si Rangga itu, kalau Rangga itu sekarang udah nggak terlalu kenal. Dia PNS juga kan di Padangda itu si apa adik teman adik saya ini yang pertama kali salah. Soal keluarga nggak nganjurin di rumah yang di sana. Kenapa? Suka ini. Jadi satu tanah tuh bisa berapa banyak punya. Memang suka ada kayak gitu ya, sejarah buruk manusia ya. Makanya itu apa namanya? Sana ada catatan. Iya. Yang mana, Ri? Sapi biru, ungu. Catnya abu-abu. Masuk ekor kan? Ya masuk lah. Kan saya buka pagar. Rumputnya udah tinggi lagi. Enggak saya urus-urus. Habis ini terus. Kita sampai di rumah baru.